Belah ni kita sedar tak bahawa kita lah banyak menggunakan plastik. Sebelum ni memang plastik ni dikawal lah. Orang kata kalau kita pergi ke pasaraya ke, tidak disediakan plastik, terutama macam di Pulau Pinang. Jadi hari tanpa plastik, hari tanpa beg plastik, kena sediakan sendiri dan sebagainya. Tapi sejak jadi PKP demi PKP ni, sebenarnya pandangan saya lah, kita banyak menggunakan plastik. Sebab kita banyak beli makanan yang dibungkus. Dibungkus tentulah letak dalam plastik. Jadi kata-kata ada lauk, ada barangan, kuih-kuih, daripada pagi kita beli benda bermacam-macam. Jadi 4-5 plastik kita dah pegang, bawa balik rumah. Petang ataupun malam kita bawa plastik lagi. Kalau kita makan di kedai macam dulu, kita pinggan dah disediakan di sana, cawan, gelas, minuman pun dah ada di kedai. Jadi tak payah lagi kita nak menggunakan plastik. Jadi kecuali orang yang beli bungkus saja. Tapi sekarang ni semua orang beli bungkus. Jadi kalau keadaan ni berterusan, kita tak boleh makan di kedai, dari segi untuk menjaga SOP betul, untuk kita menjaga jangkitan daripada COVID, semua betul. Tapi ada dari satu segi, kita akan mengundang bahaya kepada penggunaan plastik yang banyak, yang begitu banyak berkali ganda. Cuba kita fikirkan betul-betul, cuba kita tengok betul-betul, kita akan menggunakan plastik berkali ganda banyaknya. Dan semua orang tahu apa dia bahaya plastik. Apa dia bahaya plastik sekarang ni? Sebab dia akan merosakkan lapisan ozon. Dan apa akan terjadi bila lapisan ozon dah rosak? Yang akan terjadi, keadaan air laut akan berubah dari segi pasang surut. Air laut akan pasang, akan naik tinggi. Dan mungkin di suatu masa akan mengakibatkan beberapa tempat di dunia ini akan dipenuhi air, akan menjadikan perubahan kepada muka bumi ini. Dan keadaan ini amat berbahaya sebab tempat yang daratan akan jadi lautan. Jadi benda ini bukan benda sembarangan. Kaji-kajilah, fikir-fikirlah apa langkah kita seterusnya yang kita nak buat. Ini pandangan peribadi saya. Terima kasih. Thank you.